Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama membuat sebuah baju perang dan pelindung pada lengan seperti pada gambar video ini. Yuk kita simak tutorialnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk tool yang saya gunakan di sini yaitu lazy tool dengan kombinasi ballpoint pen. Seperti pada video sebelumnya, untuk pembuatan ilustrasi baju perang saya membuat sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membuat line dan pewarnaan shadingnya. Untuk layer pada sketsa ini saya letakkan pada posisi paling bawah dengan mengatur opacity-nya. Untuk pembuatan baju perang dan pelindung pada lengan ini, seperti biasa kita cari dulu referensinya di Google ataupun di Pinterest. Kalian bisa mencarinya di sana seperti apa bentuk baju perang yang akan kalian bikin sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai kita membuat sketsanya, langsung kita masuk ke tahap pembuatan line art dan pewarnaan. Dan untuk video ini saya tidak perlu menjelaskan kembali bagaimana cara membuat line art dan cara pembuatan dan peletakan shadingnya, karena pada video sebelumnya saya sudah jelaskan dengan lengkap cara pembuatannya dan posisinya seperti apa. Yuk kita simak videonya. Setelah selesai pembuatan line art dan pewarnaan shading, coba kita lihat bentuk dari baju perang dan bentuk tubuh dari bahan yang kita olah. Di sini ada sedikit baju yang berlebih dan saya akan menghilangkan baju yang berlebih ini, dan nanti akan terlihat hanya baju perang saja dengan ukuran yang pas body. Caranya yaitu kita posisikan layer pada posisi di bawah, dan untuk background kita mengambil background pada bahan yang kita olah ini, lalu kita warnai baju yang berlebih itu dengan background seperti warna pada background dari bahan yang kita olah ini. Lebih lengkapnya kalian bisa simak videonya. Hey, 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 hey
Setelah selesai dirapikan semua, akhirnya video tutorial kali ini selesai. Semoga kalian suka pada video tutorial ini. Jika kalian suka, jangan lupa share di akun sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.